The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, i funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend. To... Hello, Assalamualaikum, my bro. Welcome back to channel channel. You're going to be a good Sekarang Mang Ben lagi ada di daerah Ujung Berung, Bandung Timur ya. Lagi silaturahmi, lagi main. Ke tempatnya eh, juara yang kemarin di eh, kontes Sumedang Jati Gede ya. Ini ada satu tim yang berhasil memborong dua buah motor. Juara di kelas satu umum sama juara di kelas satu eksklusif Pasti penasaran anjingnya yang mana. Terus eh, koleksi anjingnya di sini ada berapa ya? Mau lihat juga motor hadiahnya, nanti ya. Cekidot, pokoknya jangan kemana-mana. Masih di channel yang paling madep. Jangan lupa buat di like, di komen, di share sama di subrek Kalau ada iklan jangan di skip. Oke, okay, Mas Bro, ini di depan Mang Ben udah ada si Akang ganteng ya, yang badannya montok pisan ini ya. Ini ada uh... Kang namanya siapa Kang? Nud. Kang nut Ah, ini ada Kang nut ya. Official dari tim General, uh... namanya tim apa ya? tim jenderal 069 ah tim jenderal 069 katanya cenah mas bro ya ini teh tim yang berhasil uh, membawa gelar juara kelas 1 umum sama kelas 1 eksklusifnya kang ya mohon mohon alhamdulillah kang alhamdulillah rezekinya mungun. lagi bagus mohon kerasaan itu kang. kang ini sekarang di tim jenderal anjingnya ada berapa ekor total 12 12 ekor Iya itu anjingnya anjing khusus uh, kesenian dugong atau anj ada anjing berburunya? Kesenian dugong. Dugong aja. Iya. Jenisnya apa aja Kang yang di sini? Terpit, pitbull sama terrier. Terpit, pitbull sama, pitbull sama Bull Terrier ya. Kalau kemarin yang juara di kelas umum apa anjingnya? Terpit. Kelas terpit. Ya. Kalau untuk di kelas eksklusif? Pitbull. Pitbull. Ya. Nah, anjingnya ada nggak kemarin yang juara mana? Nah, ini. Mana yang ini? ini yang juara umum. Oh, ini nih, Mas Bro, ini ada anjing yang kemarin uh, juara di kelas umum. Cenaya. Ini anjingnya jenis apa, Kang? Bulterilnya. Iya, Ih, ada teteh yang lewat. Cek teh. Menga, menga teh. Aduh, kayak layak iklan. Drong, biasa ngelewatin, ninggalinan. rong biasa. rong biasa. 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 Balik lagi, balik lagi, Mas Bro. Nah, ini nih, Mas Bro, ini katanya anjing jenis bulterier ya. Ini namanya siapa, Kang? King namanya si King. King ya. Oh, namanya si King, cenah Mas Bro ya. Ini anjingnya jenis bull terrier, uh, apa cebaknya, cebak di mata sama di telinga. Jantan ya kang ya? Jantan. Usia? Uh, dua tahun kurang. Dua tahun kurang. Oh, usianya dua tahun kurang, Mas Bro. Ini si King ya. Kemarin catatan waktunya berapa detik kang? Tiga detik koma tiga tujuh. Tiga detik koma tiga tujuh. Wih, Sprintnya tarik atuh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sprintnya tarik, Mas Bro. Ya bisa uh, catatan waktunya 3 detik koma Wih. Keren ya. Ini anjing juaraan nih, Mas Bro. Tapi sebelumnya udah pernah ikutan kontes di Siking. Belum, oh, baru pertama kemarin pertama. Kemarin pertama ikutan kontes perdana. Iya, perdana. Langsung juara? Iya. Alhamdulillah. Uih. Alhamdulillah ya. Terus sana. Huh? Lagi kebetulan sebenarnya Mang Ben sekalian translate ya. Lagi kebetulan rezekinya lagi bagus cenah. Wih, keren euy. Badannya ramping. Pasti ini larinya cepet Kang biasanya kalau misalkan anjing yang buat persiapan kontes gitunya persiapannya berapa lama Kang? Satu bulan. Satu bulan? Iya. Itu teh ngapain aja? Diapain? Jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Isi gantung. Oh di jantur? Iya jantur fisik ya, jalan -jalan. kalau dari makan ada ininya nggak nggak biasa biasa aja makan biasa. mah wih keren kemarin tiket di umum berapa kang satu juta satu juta tiket ya. di umum tapi pulangnya bawa hadiah alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya. nah ini nih mas bro ya ini juga kebetulan itu siapa uh, ownernya kang bokirnya lagi kerja cenayah jadi ini mang beben nggak ketemu ya ini bulterilnya full bull teril apa ada ini kang ada mixnya mixnya silangan ada silangannya ya ada silangannya wih hmm. tapi bagus ya ini kayaknya kalau dipakai moro bagus juga ini kalau dipakai moro ya ini ya. si king yang usianya 2 tahun kurang katanya anjing juara di kelas umum mas bro tapi ini udah pernah dikawinin belum udah udah, udah. ada anakannya nggak ada udah ada pada sold out, ice uh -huh. ya udah pada sold out, biasa jual kemana kang? teman-teman dekat teman-teman dekat di sini ya, di sini nah ini emang Ben mau nanya nih kalau misalkan tim jenderal biasa kalau misalkan jual papis di kisaran berapa kang birah satu juta apa oh sejutaan ya, juta, oh, itu teh itu anu ayah silangan ya, yang silangan dua juta yang silangan dua juta ya Oh jadi kisarannya di kisaran 1 juta ada Mas Bro 2 juta ada ya. Yang di atas itu juga ada merenya kan? Ada Ada ya? ya. Wih keren tak nah, ini nih si King ya yang anjing juara satu kelas umum. Tapi hadiahnya mana sih Kang? Hayang ningali Kang. Nah Mas Bro ya ini nih. Ini hadiah sepeda motor Yamaha M3 ya yang kemarin berhasil didapatkan sama anjing si King nih ya. Jadi ini anjingnya mulang tarima kalau kata orang Sunda ya. Juara satu umum. Nah, ini kemarin yang serah terima juara anak oh, ya si Akang. Iya. Maaf, piala mana sih, Kang? Piala anak, Kang. Nah, ini pialanya ya. Tuh, kita lihat. Libas Cup. Juara satu seni ketangkasan anjing pemburu Libas Cup 3. Wih, keren, Kang. Eh. Jadi hobi juga kalau misalkan juara gini, mah kita teh atohnya senangnya. Ya, lebih semangat lebih semangatnya kangnya semangat. keren lah keren 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 Nah ini yang juara satu motor nah halus sih oi. plat nomornya juga belum ada mas bro ya tuh lihat itu anjingnya ya jadi soalnya kan banyak yang apa banyak yang kadang wah itu mah anjing misalkan di apa diaduin kasian kasian ini mah bukan diadunya ya tapi tradisinya ya budaya dan juga bisa menghasilkan Uh, hadiah yang tidak main-main ya kang dudnya ya. alhamdulillah alhamdulillah ini karena rasanya nggak main-main miliknya udah dipakai kemana aja ya motor nak belum dipakai asli nak belum wih belum masih diplastikan tuh masih mas bro di masih disegel masih disegel ya, masih di segel. ih keren belum eh. pakai keren keren pisan kang kalau yang juara satu eksklusif mana Kang? Di kandang. Di kandang ya. bisa dikeluarin? Bisa. bisa. Oke siap atau ulang keluarinnya? Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan, ini ngikutin menunya Mang Beben ngasih makan kedoginya. Bisa ya? Hey, Makro ya. Ini di depan Mang Beben udah ada uh, si bejo ya, anjing pitbull yang kemarin juara satu kelas eksklusif di Sumedang Jati Gede ya. Nah ini anjingnya nih. Ini anjingnya anjing pitbull warna hitam. Kang si bejo usia seberapa tahun kang? Hah? Atu nggak kang? Hah? Oh ini anjing anjingnya usia 9 tahun mas bro tapi masih bisa berprestasi ya Alhamdulillah. Tapi sebelumnya udah pernah ini nggak Kang? Udah pernah juara di itu? Di kontes mana? Kontes Subang. Uish. Nah ini udah berapa? Udah beberapa kali juara Mas Bro. Di Subang dia juara dua. Kelas naon Kang di Subang? Eksklusif juga. Oh berarti sekarang di Sumedang teh naik peringkat berarti nya? Naik ranking jadi ranking satu. Nah ini nih Mas Bro. Si ya usia 9 tahun Hah? yang masih berprestasi dan bisa nah, juara tayo nah, motor sebejonya Yamaha M3 keluaran terbaru ya, menghasilkan eh. kayaknya anjingnya baik ya baik Teng tengah gonggong -gong, tenawan ya. tuh ini mas bro ya baik maskot dari tim jenderal 069 ya. ya keren ya tapi kan kalau misalkan anjing juara eh, kontes gini suka luka nggak? Suka, suka luka. Terus ngebatinnya kumaha? Ya, Dia jadi dijahit. Iya dijahit. Terus ada dikasih obat lain tuh? Uh, obat biru. Obat biru. Ya. Oh yang disemprotnya biasanya? Ya, yang disemprot. Yang disemprot limoxin ya. lah. Ya, limoxin. Limoxin, eh. keren. <laughs> ya. Jadi tidak sia-sia mas Bro kalau misalkan ya. hobi, tapi hobinya yang menghasilkan kayak gini ya. Terus anjingnya juara juga itu jadi kebanggaan dari owner dan juga teman-teman satu timnya nya keren eh. Ini anjingnya emang udah kelihatan tua kan, ya dari ya, muka tua. Udah tua. Tapi tarinya masih utuh kang. Oh pot pot potongnya? Ya, yang sebelah yang sebelah kiri ya. ya kiri. Tuh yang sebelah, sebelah kirinya patah. potong mas bro. Tapi ngegelnya masih keren page Alhamdulillah. Mentalnya masih mantep pisan. Wih, atuh ya, tidak sia-sia. Kemarin kontes di Sumedang, tanya ikutan karena sana miliknya, ada miliknya, Mas Bro. Ya, sprintnya tarik, sprintnya cepat. Jadi, meskipun anjingnya kalem kayak gini, tapi dia kalau udah lihat babi, sprintnya kenceng, Mas Bro. Berapa detik sih? 4,20, 4,20. Ya, Kemarin kocokan nomor berapa? 22. Nomor 22. Wih, ya. keren ini, Mas Bejo juara pitbull juara eksklusif rencana nanti kan kalau misalnya ada kontes lagi turun lagi enggak sih bejo turun insya Allah, turun, turun. masih di kelas eksklusif Iya. Oh, atuh iya jadi saingan berat kang ya jadi saingan berat yang usah Mang Beben memiluan, mau di eksklusif turun we. turun ke umum aja turun ke umum Oke Mas Bro ya, tadi emang Beben udah spill dari review anjing juara dari tim Jenderal 069 Ujung Berung ya. Uh, tadi udah lihat si King, anjing bull terrier yang juara satu di kelas umum tuh yang di belakangnya, yang matanya cebak hitam. Terus ada juga anjing umur 9 tahun si Bejo yang juga berprestasi di kelas eksklusif juara kang ya, kan. Ya. Yang satu catatannya 3 detik, 37 second. Kalau si Bejo kemarin 4 detik, uh, berapa? Kan? 20. 4 detik, 20 second ya. Jadi jangan dilihat tuanya, tapi lihat uh, mentalnya ya. Nah jadi abis ini kita bakalan spill lagi koleksi anjing dari tim General 09 Berarti masih ada berapa ekor Kang? sepuluh 10 10 ekor lagi? ya Jadi nanti kita bakalan lihat 10 ekor anjing dari tim General Jangan kemana-mana masih di channel youtube yang paling mandat Jangan lupa buat di like, di komen, di share, sama di subscribe oke? Okay? Atunuhun Kang Dut, atunuhun